Ya, jangan lupa subscribe-nya ya. Biar makin semangat upload video. Sudah siap dipasang tadi. Lalu gambarnya terbalik. Gambarnya terbalik ini. Tuh, gambarnya terbalik. TV LED LG ya. TV-nya berapa ini? Re. Wah. Oh. Ini nggak bisa di setting ini pakai remote biasa nih. 32 LB 550 TV LED LG ya. Ya, tapi ini nggak bisa di setting ini dari remote biasa ini. Harus pakai remote master katanya. Ya, jadi ini tadi habis ganti panel, ganti layar ya. Setelah ganti layar, gambarnya malah terbalik. Gambarnya jadi terbalik. Tak ya. Mati. Gambarnya jadi terbalik. Terbalik tapi nggak klis ya. Ya oke, okay, coba kita akan perbaiki TV ini. Kita akan coba setting gambarnya menggunakan remote copy master namanya. Copy master, remote joker copy master. Yang pertama kalau teman-teman untuk LG 32LB550 dia nggak bisa di share mode menggunakan remote orinya ya. Khusus untuk 32LB550 dia kalau teman-teman membalikkan gambarnya harus menggunakan remote ini. Di sini bertepatan saya ada remote kopian master ya, seperti ini. Tuh. Ini yang sudah diisi data, ini udah ada datanya, udah diisi data LG. Ya. Kalau teman-teman mau beli ini banyak belian ini kok di online ini. Tapi hati-hati ya, saat belinya jangan beli yang kosong. Karena kadang ada yang penjual nakal ya, dia nggak ngasih tahu kalau remote-nya masih kosong. Jadi beli yang sudah ada datanya, yang berisi data LG ya. Terus yang kedua, lantaran saya nggak punya remote orinya, saya menggunakan remote joker nih. Ini remote joker nih. Ya, remote joker mau merek apa aja sama sih. Yang penting remote joker lah. Kalau nggak ada remote orinya, gunakan remote joker yang remote-nya sudah disetting ke TV-nya, disetting dulu ya, dikoneksikan. Caranya banyak. Kalau teman-teman beli remote joker biasanya ada kertasnya gini. Di kertasnya ini kodenya. Ya, jadi untuk kali ini saya akan menggunakan dua remote ini. Oke, okay. Nah, jadi pertama-tama posisikan dulu TV-nya ke mode TV ya, ke mode TV, ke mode TV pun boleh, di HP pun boleh. Ini di mode apa ya? Saya akan coba lihat. Nah, ini di mode HP, HP 2 tuh. Oke, okay. Tuh gambarnya terbalik. Nah, cara menggunakannya, cara nyetingnya untuk masuk service mode, kita tekan tombol F nih di remote yang ini, tombol F nih ya.
Saya tekan tombol F. Saya akan tekan tombol F langsung aja ya. F. Lagi di sana dia minta password. Nah, tuh dia minta kata sandi. Tuh, masukkan kata sandi ya. Nah, jadi kita masukkan sandi LG. Kalau sandi LG dia 0413 angkanya kita masukkan ya. 0413 ya, tinggal pencet aja remote ini. 0413 maka dia akan masuk ke service mode seperti itu. Ya. Saya ulang lagi supaya teman-teman lebih jelas. Pertama tadi tekan F. Udah. Setelah tekan F dari sini dia minta kode sandi. Baru masukkan kode 0413. Tinggal pencet aja nomor yang di remote ya, arahkan ke sensornya. 0413 udah. Maka dia akan masuk. Tampilannya seperti itu. Factory service mode ya. Jadi itu di nomor 1 di kosong tool option ya, nomor 2 tool option 2 ya. Baru yang ketiga area option ya, ADJ, kalibrasi dan lain-lain. Jadi kita pilih 0 ya. Tool option 1. Tinggal kita pencet OK di remote-nya. Pokoknya kalau teman-teman beli remote Joker biasanya ada tombol OK bacaannya seperti ini. Ya. Ada bacaan tombolnya OK. Jadi kita tinggal tekan OK. Nah, setelah tekan OK maka dia akan masuk ke menu yang kedua. Ya. Seperti itu. Lalu di sana ada juga lagi pilihan nomor 1 maker ya, nomor 2 inch, nomor 3 backlit tipe ya, nomor 4 tool, nomor 5 mirror mode. Tuh. Jadi kita scroll ke mirror mode, kita pindah menggunakan tombol scroll ini. Kita geser ke mirror mode. Di sana mirror modenya off, tertera di sana off. Nah, jadi kita tinggal on kan kalau dia gambarnya terbalik dalam posisi off, tinggal kita on kan ya. Tapi kalau dia terbalik di posisi on, tinggal di off kan seperti itu aja sebaliknya. Nah, ya. Jadi di sana posisi off ya, jadi kita tinggal on kan. Untuk mengonkannya tinggal scroll aja ya pakai tombol ini biar lebih gampang. Tinggal pencet sekali maka dia akan berubah. Saya akan pencet. Nah, itu dia berubah ke on ya. Nih ya, boleh ke kanan ke kiri, yang penting pencet kanan kiri scrollnya ini dia akan berubah on atau off nya jadi seperti itu. Jadi setelah di on kan seperti itu, kita tinggal matikan dari remote. Boleh dari remote atau dicabut soknya juga boleh. Terserahlah. Kalau saya matikan aja menggunakan remote. Saya akan matikan. Dan. Sekarang kita akan nyalakan apakah masih terbalik. Saya akan nyalakan TV. Ya. Sekarang gambarnya sudah normal, sudah enggak terbalik lagi, ya. Saya akan pencet menu. Jadi dia sudah pas. Sudah tidak terbalik.
Nah, jadi untuk seri ini LG yang ini itu dia kalau mau masuk service mode nggak bisa menggunakan remote orinya. Tapi kalau seri LG ya, seri LK, mungkin seri-seri yang lain bisa menggunakan remote yang orinya. Tapi kalau untuk XD, IC-nya yang XD ya, dia menggunakan remote seperti ini, kopian master namanya. Ini apa ini? Sungkop.